student good morning how are you today i hope you are always fine today is our english lesson don't forget to pray first before we begin our lesson today selamat pagi anak-anak apa kabar semuanya? Ibu harap semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Hari ini adalah kita akan belajar bahasa Inggris. Ini adalah pertemuan pertama kita di semester kedua. Baiklah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini. Baiknya anak-anak persiapkan dulu alat tulis, buku cetak, dan buku tulisnya. Oke, okay, we start to begin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang lesson 5 yaitu "setas family is having a picnic" dengan tema uh, "my big family". Piknik ke anak-anak e, dari jujurnya saja kita sudah tahu bahwa hari ini kita akan belajar tentang keluarga family dan e, tentang kepemilikan. Oke, sekarang kita lanjutkan belajarnya. Oke, sekarang di sini Memria mempunyai sebuah gambar. Nah, gambar ini anak-anak bisa lihat adalah gambar dari anggota keluarga. Ya, di gambar tersebut anak-anak bisa lihat ada gambarnya kakek nenek, Ayah dan ibu, anak-anak, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, paman dan bibi, serta saudara sepupu, nah di sini kita akan membahas tentang eh, anggota keluarga di dalam gambar tersebut. Oke, sekarang coba anak-anak lihat. Orang tua bahasa Inggrisnya adalah parents. Oke, okay. ikuti parents artinya orang tua. Oke. Okay. Sedangkan kakek dan nenek bahasa Inggrisnya adalah grandparents. Oke. Okay. Grandparents artinya kakek dan nenek. Ayah fathers. Fathers ayah. Sedangkan ibu adalah mother. Oke, okay. mothers ibu. Anak laki-laki Bahasa Inggrisnya adalah son. Sons artinya anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan bahasa Inggrisnya adalah daughter. Daughter artinya anak perempuan. So, adik dari ayah atau ibu yang biasa kita sebut Paman, atau bibi, paman dan bibi, ataupun om dan tante, bahasa Inggrisnya adalah bibi, atau tante, bahasa Inggrisnya adalah on, sedangkan paman, atau om, bahasa Inggrisnya uncle, ya on, bibi, uncle, paman, nah anak dari paman dan bibi biasanya kita sebut sepupu atau saudara sepupu yang bahasa Inggrisnya adalah cousin cousin cousins artinya saudara sepupu oke sedangkan saudara perempuan disebut sister sister saudara perempuan sedangkan saudara laki-laki disebut brother 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 saudara laki-laki nenek di bahasa Inggrisnya grandma grandma nenek Sedangkan kakek bahasa Inggrisnya grandpa Grandpa adalah kakek Oke anak-anak Itu tadi kosa kata tentang keluarga Oke untuk menambah pengetahuan anak-anak Tentang kosa kata keluarga Silakan anak-anak Catat di buku tulisnya, ya. Silakan dicatat di buku tulisnya. Baik, materi kita selanjutnya. Oke, materi kita selanjutnya. Silakan, kita akan membaca secara nyaring. Read aloud. Silakan anak-anak buka buku cetaknya halaman 93. Open your book on page 93. Oke, sudah dibuka bukunya halaman 93. Oke, sekarang anak-anak perhatikan gambar di sebelahnya itu ya. Uh, uh, di bukunya ada gambarnya. Nah, di situ ada gambar sebuah pohon keluarga Oke, po ada berapa? How many people in the picture? Ada berapa orang di dalam gambarnya? Iya, yeah, there are five people Ada lima o orang Nah, di sini kira-kira uh, keluarganya siapa ya? Ya, ini adalah Seta family. Adalah keluarganya Seta. Pohon keluarga keluarganya Seta. Oke, anak-anak, sekarang kita akan membaca secara nyaring. Ikuti setelah memria ya, ikuti. Number one, Mr. Hario is Seta's father. Mr. Hario is Seta's father. Artinya, Pak Hario adalah ayahnya Seta. Oke, nomor dua, Mr. Mrs. Endang is Seta's mother. Mrs Endang is Seta's mother. Ibu Endang adalah ibunya Seta. Oke, okay, jelas? Number 3. Mr Haryo and Mrs Endang have three children. Ibu ulangi sekali lagi. Mr Haryo and Mrs Endang have three children. Pak Haryo dan Bu Endang mempunyai tiga orang anak. Oke, okay, lanjut number four. Seta and Pandu are Mr. Haryo and Mrs. Endang sons. Seta dan Pandu adalah anak laki-laki Pak Haryo dan Bu Endang. Number five, Siwi is Mr. Haryo and Mrs. Endang daughter. Siwi adalah anak perempuan Pak Haryo dan Bu Endang. Oke, okay, jelas. Lanjut, number six, Mr. Haryo and Mrs. Endang are Seta, Seta Pandu, and Siwi's parents. Pak Haryo dan Bu Endang adalah orang tua dari Seta, Pandu, dan Siwi. Number seven. Seta and Pandu are Siwi's brother. Seta dan Pandu adalah saudara laki-laki Siwi. And then number eight, number terakhir, the last number, Seta, eh, Siwi is Seta and Pandu sister. Siwi is Seta and Pandu sister. Siwi adalah saudara perempuan Seta dan Pandu, oke. Jadi itulah tadi nak kita telah membaca secara bersama-sama secara nyaring. Oke, anak-anak boleh catat di bukunya. Sekarang kita lanjutkan materi selan pelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, di sini Mem akan menjelaskan tentang bentuk posesif atau kepemilikan ya kepemilikan ya sekarang coba anak-anak lihat uh, menambahkan apostrof atau tanda petik di atas plus s setelah nama dan kata benda ya untuk menyatakan kepemilikan anak-anak tinggal menambahkan apost Drop atau tanda petik di atas plus S setelah nama dan kata benda. Oke, okay. atau uh, nama dan kata benda yang berakhir dengan huruf S, anak-anak cukup menambahkan tanda petiknya saja, ya nama nama benda atau nama yang berakhirkan berakhiran dengan huruf s cukup tambahkan e, tanda petik di atasnya saja ya contoh seta, s, s mothers itu artinya kepemilikan yang artinya ibunya seta ya terus hanas hana s afrostrop atau tanda petik di atas kemudian s sister itu artinya saudara perempuan hana berarti menyatakan kepemilikannya hana ya kemudian laras Aun. laras l laras laras itu namanya diakhiri dengan huruf s jadi tinggal tambah petiknya saja berarti laras Aun atau juga boleh laras petik s aun artinya bibinya laras berarti kepunyakan kepemilikan atau kepunyaannya laras ya sampai sini ngerti oke bentuk ke bentuk posesif atau pemilikan caranya cukup menambahkan apostrof atau tanda petik di atas plus s setelah nama dan kata benda jika nama dan kata bendanya setel, sudah berakhiran huruf s, cukup tambah tanda petiknya saja. Setelah tanda petik saja tanpa penambahan s. Jelas? Anak-anak bisa lihat tulis contoh di bawahnya. Oke. Okay. Ya, kepemilikan. Oke. Okay lanjut. Nah, buat tugas anak-anak sekalian. Anak-anak, silakan uh, buka bukunya halaman 96. Open your book on page 96. Tell about Sinta family and complete the following sentence. Bacalah Teks bacaan tentang keluarga Sinta dan lengkapi kalimat yang ada di bawahnya. Caranya yaitu dengan mencari jawabannya yang ada di dalam kotak di atasnya, jadi anak-anak melengkapi kalimat di bawahnya dengan eh, memilih jawaban yang ada di dalam kotanya oke okay. sampai sini anak-anak paham oke okay, anak-anak cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini uh, oke okay. I think enough for today thank you for your uh, great attention and say thanks to um papa and mama for guidance and caring your children. Uh, semoga apa yang mem uh, berikan pada hari ini uh, bisa diterima oleh anak-anak dengan baik. Oke, okay. sampai jumpa minggu depan. See you next week. Bye. Mm-mm.